tim kembali lagi di Dab Dab bersama saya. Oke, Rengga dan hari ini saya ditemani oleh Om Gita dan Bang Eko. Udah lama nih kita nggak ngobrol bareng berdua Masa sih? nih. Iya, kalau Om bertingga, Gita bertingga lagi terutama saja Arsenal gagal juara Liga <tuk> Inggris. Males dia siaran katanya ya. <tuk> kita balik lagi ngobrolin sepak bola Indonesia dan hari ini kita bakal ngobrol mengenai tiket yang sangat banyak peminatnya. Yep. Tapi memang Begitu tiket dijual, habis uh, ludes dalam waktu 12 menit, tapi banyak yang langsung jualan di iya. Twitter kemarin. Ngelihat fenomena ini sebenarnya, apa yang terjadi, Bang Eko, dengan calo-calo tiket ini? Kayak mana cara memberantas mereka nih? Ya, kalau diberantas, dalam artian dihilangkan, tentu saja nggak bisa ya. Hah? Karena gini, karena walaupun mereka itu calo, tapi kan mereka mendapatkannya secara sah. Benar. Ya, secara benar. Tuh. Jadi mereka nggak ada istilah orang dalam nggak ya, ada istilah ngebooking duluan mereka itu mendapatkan dengan cara yang sah nah persoalan ketika mereka sudah menguasai dijual lagi itu kan mm -hmm. namanya orang usaha ya. ya tapi tentu saja sebagai konsumen yang beneran pingin nonton bola kasihan gitu ya kasihan ya. tapi saya pikir di zaman sekarang pengertian calon nggak kayak dulu ya kalau calon kan dulu tuh makanya bisa di apa bisa ditangkap sama aparat kalau dulu kan karena memang ada persekongkolan dengan orang dalam ya. Tapi ini kan dari awal juga saya sudah ngomong, nggak ada istilah orang dalam, silahkan cari tiket dengan berjuang sendiri. Berjuang sendiri gitu. Ya, Makanya ya. yang di Twitter sebagian lewat Instagram itu ya itu namanya orang-orang usaha aja Orang gitu. usaha. Kalau Om Gita ngelihatnya dan saya so, bukan saya nggak huh? ikut-ikutan jualan di Twitter ya. Ya, om kita sendiri ngelihatnya itu termasuk so, so, usaha atau gimana? So, kalau gua ngelihatnya lebih usaha ya, karena ini bukan sekedar hmm. bukan cuman calo-calo profesional yang sudah dari tahun ke tahun mereka melakukannya. Hmm. Bahkan kalau gua lihat sebelum ini kan ada dijual, gue nggak terlalu ngikutin kalau Coldplay, musik hmm. gua nggak terlalu ngikutin, tapi sebelum ini kan BWF Indonesia Open, itu yeah. kan ada sale nya juga yeah. war tiket itu cepat banget itu dalam waktu nggak sampai nggak enam menit nggak lima belas menit dalam satu setengah jam itu habis pre-sale-nya. tapi kan kalau BWF Indonesia Open itu masih ada sale di hari H jadi walaupun harganya lebih meningkat ya on the spot jadi bisa kalau ini kan nggak ada on the spot tapi kalau gue lihat kemarin kayak tadi aja anak gue gagal dapet tapi terus dia ditelepon temennya yang tidak suka sepak bola, tapi dia dapat tiket yang harga enam ratus ribu dua orang dan dijual dengan dia harga jual, yang sama. nggak enggak dijual dengan harga dilebihin, jadi anak gue berminat seperti itu. Tapi itu bukan calon profesional loh, benar, itu benar, itu benar. hanya orang yang kebetulan dapet hmm. dari hasil ke yang kemarin yang bukan hari ini dia kemarin dia dapat nggak tahu lewat orang tuanya lewat kartu orang tuanya atau gimana dia dapat dia nggak suka bola ya dia jual ke orang lain itu sah-sah aja kalau berbeda 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 kan kearifan lokal lah yeah. kalau ini kalau aku pribadi tadi juga ini dapat kabar tim Jebret uh, worth ticket dapatnya dua tiket aja tuh terus uh, ada yang kategori dua terus ada juga yang lagi tawar menawar sama iya Abrar ya oh tawar menawar oh Kan, hmm. belum kemarin masuk transaction fee itu ada. Ya. Tadi aku mau nyoba cuma habis pulsa. Nah, <laughs> kalau itu emang nggak <laughs> niat pulsa, kayaknya kan. ya, nggak niat kayaknya memang. Tapi kalau menurutku selama mereka uh, berhasil dapat tiketnya harga 600.000 terus dia jual 700 atau 750, 800 itu jual, masih enggak kalau jual segitu bodoh. Jualnya 5 juta dong. Ah ini, nih harus ditangkap nih orang-orang kayak gini nih. Kayak begitu. Karena menurutku kalau 800 itu masih oke okay lah. Oke, okay. itu memang bagian dari usaha dia. Tapi kalau seandainya harga 600 dia jual 1,5, dia jual 2 juta, yang kayak begitu mending gak usah dibeli sama sekali. Kalau dia punya 8 tiket terus nggak ada yang beli tiket dia dia jual harga segitu mau dipakai untuk apa toh timnas juga disiarin di TV dah. kau ngumpulin tiket makan tiket kau hari ha kayak begitu maksudku itu adalah salah satu cara untuk menghilangkan uh, praktek calo yang yep. yang benar-benar apa ya maksudnya yang nggak sesuai lah sama jadi, harga. Tapi kalau, sampai, kalau sampai sejuta ya, gini loh, kalau sampai sejuta masih ada peminatnya. Itu teman-teman saya udah bilang betul. mereka tuh mendingan nanti beli di. Justru mereka tuh, gini ya calo itu ada karena ada segmennya kan yang ya. mau. Makanya sebagian orang. Itu tadi demand. Jadi, iya, ya, bagian jadi, sebagian orang nggak keberatan ngeluarin duit sampai betul. dilebihin dua ratus tiga ratus gitu. Ya makanya, kalau jadi, masih masuk di akal. Masih oke okay lah, ya, tapi ya. kalau dia harga 600 dia <laughs> jual harga dan... 2 juta, dia jual 2 juta 500. Ah itu udah Itu gak itu pasar kalau gua tuh. bilangnya. Kayak gini aja. Contohnya badminton. Badminton hmm. itu kan satu hari ada 9 pertandingan atau 10 pertandingan di court 1, 10 pertandingan di court, court 2. Kadang-kadang mereka jualnya itu di tengah-tengah. Jadi mereka turunin harganya. Iya. Ya, mereka cuma bisa nonton 5 pertandingan kita. Kita datang misalnya di tengah-tengah pertandingan, di tengah-tengah event itu jalan. Dia tetap aja ada itu kan pasar itu yang mem membuat masyarakat tetap ingin menonton gitu. iya, sama iya. aja ini bisa aja mereka nonton babak kedua babak nanti kedua, dengan harga iya, yang iya, iya. 600 itu jadi 500. ratus iya, dan iya, iya. jangan lupakan ya yang nonton besok eh tak, besok tanggal 19, oh, iya. itu bukan orang-orang yang suka bola aja iya, jadi perempuan-perempuan ya apa e, Instagram namanya apa namanya eh, apa tuh Selebgram. Jadi orang-orang yang nggak suka bola pun mereka akan membuat konten, yang penting dapat euforianya gitu. Setelah jadi kan ya, ini ya. sebetulnya lebih dari sekedar pertandingan sepak bola sebetulnya daya tariknya gitu ya. Ini udah entertain sih jatuhnya sebenarnya, karena ini emang gitu. jadi daya tarik tersendiri untuk pecinta sepak bola khususnya. Dan untuk masyarakat bukan. umumnya kan, karena ya. banyak orang-orang yang nggak pernah nonton gini, bola, nggak pengen. Loh, nonton sama kebayangkan itu di atas banget. Strip ya pengalaman ya, ya. itu paling buatnya di atas banget, nggak kelihatan apa-apa dia. Nonton fokus juga nggak nikmat, nah jadi ya yang bisa dilakukan adalah bikin konten sama teman-temannya. Ya, mungkin gitu. karena sama kalau California dapat lah, karena kalau gua lihat ini kan juara dunia ya, kapan ya. lagi juara dunia datang ke sini dulu beberapa minggu yang lalu kan gua ditanya, "Apakah ini akan menguntungkan buat prestasinya anak asuhan Sinta Yong?" Kan hmm. enggak juga ya. kalau dilihat. Tapi ini buat hiburan masyarakat hmm. juga kebanggaan pemain bahwa mereka bisa bertanding melawan tim, ju tim juara dunia. Yeah, ya iya, sama iya. dengan masyarakat dengan keinginan masyarakat yang begitu tingginya. Yang tadi yang Kang Eko bilang bahwa setidaknya mereka bisa mengisi Instagram mereka dengan pose-pose mereka lagi nonton yeah. pertandingan ini. Jadi ini yang benar-benar diincar oleh kan Pak Erick uh, Tohir sendiri bilang bahwa. E, Mentargetkan 260 miliar, ya, ya. untuk e, mendapatkan keuntungan dari itu. Tapi nggak cuma dari tiket ya? Iya. cuma dari tiket dapat. sponsorship juga, iya betul. Tapi tiket salah satu cara mereka untuk mendekatkan ka, angka nah. itu, kan? Jadi kalau misalkan saya perhatikan ya e, pertandingan ini kan memang betul. Kalau misalkan ngejar yang poin itu di FIFA Matchday yang lawan-lawan apa? Palestina, lawan Palestina, iya gitu ya. 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 Tapi kalau misalkan lawan ini kan kemarin Pak Erick ngomong minimal setahun sekali datang tim besar kayak Portugal Brazil itu kan jelas lah ya. Maksudnya kalau nggak ada hal-hal yang sangat luar biasa sekali, nggak mungkin kita kan menang gitu, nggak mungkin kita dapat poin FIFA draw aja udah nggak akan. Dan, dan Pak Ari pa juga melihatnya bahwa ini hanya bisa dilakukan di match day di Januari ya. dan Juni. Tapi, tapi sebagai tidak sebagai, ya, 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 sebagai ya, orang ketua umum ya kemarin kan mengunjungi tim lalu ya. memberikan motivasi bahwa nggak ada yang nggak mungkin gitu kan, nggak ada yang nggak mungkin lalu juga apapun bisa terjadi sepak bola tapi kan secara akal sehat ya nggak akan nggak akan apa nggak akan tentang Angka buat apa ranking lah, udah jelas. Ya, susah, tapi susah, susah nah, kan peluang tetap ada. Peluang, ada. Tetap ada. Peluang, peluang tetap ada, peluang tetap ada. Makanya, tetap ada. Makanya saya ya. bilang, ya. Pak Erick Thohir tetap melaksanakan perannya, sebut ketemu, udah bener ya. motivasi. Ya, ya, ya. jangan sampai apa pesimis segala macam Terus kemarin, Pak Erick Thohir juga bilang, "Ini euforianya nggak eh, bakal kalah dari Coldplay hmm. yang bakal datang nanti, ya, jelas, ya. tapi dan, dan benar terjadi gitu. Kita lihat begitu ada penjualan tiket." tiket timnas itu kemarin hanya dalam waktu 12 menit selesai yeah. sold out. Begitu juga hari ini. 6 menit hari ini. Nah, iya dan peluang terakhir kita punya tiket itu besok. besok. 3 menit itu besok paling. Nah, kita nggak tahu <laughs> karena ya mudah-mudahan lah ya. Kita mudah-mudahan uh, buat Kayaknya di sini juga banyak yang mau nonton tapi nggak kebagian tiket. <laughs> siapkan aja, siapkan aja di device kalian. Mudah-mudahan kalian bisa dapat tiket itu. Oh, tim Jebret besok bakal war lagi. Oh buat teman-teman yang punya tiket terus nggak ah. jadi nonton juga boleh ya. Dijual ke jebret ya. Tapi harganya masuk di akal ya. 6,5 katanya maunya jebret. Wah, Lebihin itu kurang bocah. ajar juga kalau 6,5. Lebihin 200 boleh lah. 800. Karena range-nya berapa? Maksimal 800 ya. 1 juta, masih wajar sih. Oh, 200 dari setiap tiket ya? Oke, 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 oke. Ya. Jadi uh, jualan nih kita pokoknya hari ini. Karena di sini baru dapat dua, ya. Baru dapat dua tiket, Kasian. ya. Oke, kayak begitu. Mudah-mudahan besok dapatlah. Om sendiri, nonton go. belum? 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 dapat. Tapi anak om tadi beli, dia beli dari temennya. Kayaknya akan beli dari temennya, tapi kan temennya okay. juga ini, kan? Enggak, enggak cuma dapat dua, jadi kan hmm. ditawarin kemana-mana siapa yang duluan-duluan okay, aja. Oke 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 oke. Bagaimana jadi? Nonton dari pastinya. TV aja. Ya, kan udah bilang tadi mau pesen, cuma abis internetnya. Nah, ini memang kota, gak niat, gak niat, kota gak niat support timnas kota yang bang Eko Ekoni. Bang Eko Ekoni <laughs> lebih apa? Lebih fokus sama ngomentarin Liga Timur Leste aja bang Ekoni kayak. Dan kalau disuruh komentarin Liga Indonesia, mah malas bang Eko Ekoni kayaknya. Dan kalau dilihat juga. Um, kita nggak lama lagi juga bakal ngelawan Palestina ya. dan harga keluar tiket, iya wow. dan harga tiket dan harga tiket sudah keluar dua ratus lima puluh ribu ya seratus dan 200, 250 ratus dua ratus lima puluh ribu. VIP dua ratus lima puluh. Iya benar. Apakah ini juga punya daya tarik tersendiri di pertandingan ini? Apakah penonton juga bakal banyak nonton pertandingan ini atau? penonton tidak sebanyak Udah. yang mau nonton Argentina ngelihat lawannya Palestina. Yang ini sih yang nonton pasti penggemar bola ya. Iya. Penggemar ya, timnas setidaknya. Penggemar timnas pasti. Ini kan juga akan dimainnya di Gelora Bung Tomo Benar, bukan di Surabaya. Bukan, bukan, di, Jakarta. Di, Jakarta. bukan di Jakarta. Tapi balik-balik lagi angka segitu sih wajar juga kenapa? Karena mendatangkan Palestina dan hmm. angka itu kan 10% akan disumbangkan ke yeah. Palestina. Ke Palestina, benar ya, benar. Palestina bener, lah bener. katanya. Tapi kan ini jelas bahwa Palestina juga tidak semahal mendatangkan Argentina. Argentina. Kita bener. kan bulan Maret juga kemarin lawan Burundi. Itu kan kisaran tiketnya 125, 175, 100, 250, bener, 400. Benar benar. Lawan Kura Karasa Kurasau Kura ya. Kura Kura itu yang pre-sale-nya 80-130, sale-nya 90-150. Jadi, iya. angka yang masih wajar-wajar aja dengan angka 250. Berarti masih optimis, penonton Jadi, juga pasti bakal iya, banyak kan yang, oh, iya, yang nonton iya. pertandingan. Tapi jujur ya, waktunya berdekatan nih. Terlalu yeah. berdekatan antara yeah. Palestina, kedatangan Palestina sama Argentina. Mm -hmm. Saya nggak tahu gimana ya, tapi memang terlalu berdekatan. Misalkan saja nggak terlalu sedekat ini jaraknya, saya yakin mm -hmm. Palestina akan, akan lebih tinggi. Jadi orang lebih menghemat. Iya. Tapi ya. mungkin Namun karena duit. inilah mungkin eh uh, dapat di sini akan ke sini. Kenapa dibuatnya di Surabaya? Iya, betul. Jadi uh, masyarakat daerah Jawa sekitarnya, Jawa Tengah, Jawa Timur Mungkin bisa arahnya ke sana ya, untuk nonton Timnas pem kalau nggak dapat. Iya pemerataan. Pem pemerataan bagus. Makanya itu harapannya mudah-mudahan penontonnya juga se-hype pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Argentina. Hmm. Dengan harga tiket yang segitu kayaknya masih masuk di akal lah untuk kita pecinta sepak bola kayaknya ya ada, memang. akan ada calo lah. Benar benar ya. benar benar benar. benar. <laughs> Karena nggak tahu ya penjualan tiketnya udah dibuka belum sih yang di Surabaya? Belum, belum, belum. Oh, belum, belum dibuka ya itu itu kayak gini aja ya kayak AFF aja ya sampai ya, semifinal kan grup itu kan juga dibuka aja, di hari-hari juga masih ada dibuka ya, bener, jadi bener. gak nggak cepet habis juga jadi gua hmm. rasa sama juga ini waktu kurasa waktu Burundi kan juga sama mudah-mudahan ini karena lawannya Palestina terus ada niatan 10% dari hasil penjualan hmm. tiket disumbangkan ya. ke Palestina jadi banyak uh, pecinta bola kita yang bakal nonton pertandingan tapi kalau ngelihat dari peluang melawan Palestina sendiri peluang Indonesia untuk mendapatkan poin Berapa persen kira-kira? Ini kan yang keinginan Sintayong kan waktu itu dia pernah teriak kenapa sih lawan kita harus peringkat 100 ke atas. Iya. Yeah. Uh, terakhir kan Burundi itu 98 ya. Ini yeah. Palestina itu 97 ya kalau enggak yeah. salah. Jadi ini udah udah dapet nih Sintayong bahwa hmm. dia sih nggak minta peringkat satu sebenarnya. Itu hadiah yeah. dari rektorat dengan yeah. peringkat 97 rasa-rasanya kita kan pernah ngalahin Kuraso, kita pernah ngalahin Burundi. Burundi. Kemungkinan untuk itu gede. Ta tapi kan G kita terakhir ketemu tim senior ketemu Palestina tuh 2013 ya kalau gak salah. Jadi udah lama banget kita menang waktu itu, 4-1. Yeah. Tapi Palestina kan e, berkembang ya. Yeah, sekarang yeah. peringkat 97 dunia, dunia yeah. juga per peringkat 97 FIFA. Gue rasa ini pertarungan akan imbang. Mirip lah dengan pertandingan lawan Buruni, lawan kurasau Ya kemungkinan menang karena kita tu tuan rumah juga gede untuk mengangkat peringkat kita. Dan nantinya kalaupun kita kalah lawan Argentina sekalipun, ya kemungkinan besar kalah kan minus poinnya juga gak akan gede-gede banget ya. Minus 0,65 ya, ya. ya kalau nggak salah. Bener, itu bener. tidak akan meng, banyak mengurangi peringkat FIFA kita. Tapi secara ya. peluang Indonesia punya peluang besar untuk dapat poin di Masina. lawan Palestina. Ya, ya. Oke. Ya. Nah, kalau ngelihat pemainnya sendiri kan ini udah mulai TC nih. Betul. Tapi cuma 8 bang yang baru iya. datang. Ini Yang dari PSM pasti belum ya? Iya, ini alasannya kan. belum dilepas tim atau gimana sebenarnya, Bang? Enggak sih jadi gini ya. Kalau misalkan muara muara orang main bola profesional ya, itu hmm. kan sebetulnya muaranya timnas. Ya. Makanya iya ada pemain-pemain hebat misalkan ya ketika nggak bisa memperkuat negara kayak Brazil dia mau naturalisasi ke negara-negara yang grade-nya lebih bawah, Bawa. itu artinya apa? artinya sehebat apapun klub tetap pemain itu dorongan ke timnasnya lebih besar sebetulnya yeah. dan apalagi di masa sekarang ya kepemimpinan Pak Erick Thohir ini kan kayaknya dari mulai kesejahteraan, vitamin-vitamin, cedera segala macam kan udah profesional banget otomatis kalau ada apa-apa timnas yang nanggung gitu ya yeah, PSSI yeah. yang nanggung semua resiko jadi nggak ada alasan sebetulnya untuk Ya, nah, klub ini dia para pemainnya. Ya mungkin karena ini ya karena kami yang udah gabung ya. Ya, ini kan ya ya. 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 ini, ini wajar ini. Ini kemarin dua ini baru dinaturalisasi ya. ya. Dan kalau gua lihat Sandy Walsh, Rafael stroke maupun Ivan Jenner kan klubnya juga lagi libur ya. kompetisi ya. ya Jadi ya. karena, karena ini dilepas, Belum matching tuh. aja nah, tapi pasti ngelepas kok klub. Enggak ya. mungkin nggak okay. ngelepas mungkin yang akan gabung setelah tanggal 10 Juni nanti ya dari PSM ya hmm. kalau dari, dari, dari Bali ya. United kan nggak nah, ada yang dipanggil ya. PSM paling yang yang akan ya. akan, akan terlambat bergabungnya Yakob Sayuri bersaudara itu Sayuri akan bersaudara terlambat. tapi kayak pemain-pemain lain yang pemain-pemain yang tidak ada di mengikuti kompetisi lain kenapa belum datang juga nah, maksudnya itu, itu... abisan tiket kayaknya <laughs> ah, lagi war tiket mereka worth tiket pertandingan <laughs> Karena kan kayak ada pemain kayak Lili Pali ya, dipanggilnya begitu. Saya pikir enggak enggak masalahnya, enggak tahu ya saya kapan akan teknis atau komunikasi cuma saya pikir segera bergabung enggak ada masalah lah saya. Iya, ya. nah, harusnya sih cepat ya mereka bergabung karena mereka kan tidak ada kompetisi sama sekali. Ya. Karena ini kalau dilihat tanggal 6 berarti lawan Palestina kan dia tanggal 14. 14. 14. Ya. Hanya punya waktu sekitar Satu, seminggu. Hanya Rabu sekitar depan seminggu, Rabu kan. Cukup nggak kira-kira seminggu untuk persiapan timnas? Harusnya harusnya cukup. cukup ya dengan asumsi bahwa walaupun mereka nggak bergabung megang bola bareng kan pemain profesional kan tetap menjaga kebugaran yeah. ya. Ya yang ditakutkan okay. tapi kan mereka libur kompetisi kemarin ya, secara ini. Secara teknik itu makanya apakah seminggu cukup? Kalau buat level pemain profesional mm -hmm. harusnya, cukup. harusnya cukup. Harusnya cukup. Tapi kalau secara waktu ah, secara kondisi kebugaran pemain kayaknya nah itu harusnya bertanya, tiap, tapi kan, tiap tapi kan hari kan harus, harusnya nggak nggak drop banget ya, FIFA kalau... itu kan pinter, dia selalu menaruh FIFA matchday di bulan Juni dengan hanya FIFA matchday artinya pertandingan persahabatan semua iya. bukan kualifikasi Euro bukan kualifikasi Piala Dunia artinya memang nggak kompetitif jadi karena di, dia tahu juga ya, ini, ini adalah kompetisi udah libur masanya libur ya. pemain nanti di bulan September baru digenjot karena kompetisi udah mulai dan kan. ini 26 pemain yang dipanggil coba hmm. lihat boleh tadi 26 pemain yang dipanggil FIFA matchday Nah hanya 8 tadi Maksudnya yeah. kayak Elkan Bakot juga secara yeah. kompetisi Tuh. Sudah selesai Harusnya sudah selesai dia Shane Patti Nama juga yeah. ya Seharusnya sudah selesai Benar. Ya. Dan ini ada banyak Nama-nama pemain Yang naturalisasi yeah. Dan ini adalah Kesempatan mereka Pertama kali turun Betul. Hmm. Kan, uh, kan mereka digabungkan. Ini kan bukan semuanya senior Tapi kan Sintayo kan Selalu yang... cutting Cutting umur gitu hmm, 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 hmm. Jadi yang tadinya Lintas, lintas under Iya Ivan ya, yeah. Jenner Yang buat piala dunia Under 20, under -20. Yo, jadi, yo, jadi, dia, ikut dia panggil sekarang under -20, ya, Sekarang dipanggil Untuk dicoba di tim senior uh, Ini berarti uh, Keinginan Sinta Sintayong sebenarnya sudah dipenuhi ya, sama ya, ya. Bahkan timnas. Bahkan lebih ekspektasi lah sebetulnya. Ya, betul. Berarti ada dong harapan kita untuk sesuatu dari Sintayong nih. Sintayong harus memberikan sesuatu untuk timnas. Karena dia udah dipenuhi semuanya. Kalau seandainya di dua pertandingan ini ya, hasilnya ini, tidak baik, ini, baik buat timnas sendiri. Ini maksudnya dipenuhinya kan kecuali minta fasilitas, ya. minta... Suplemen ini dipenuhin, harus huh? ada berprestasi, tapi kan yang dipenuhi kan lawannya, gitu. Yeah. Oh bukan, tapi kan dia dia minta naturalisasi pemain oh, ini, ya. posisi ini, segala yeah. macam, kan ini ya, udah jelas, dipenuhi yang jelas sama kalau timnas. Misalkan ini sih nggak tentang turnamen ya, atau lolos tak, tak ya. Bener tapi, bener. tapi yang jelas kalau untuk peringkat FIFA, saya yakin kita naik lagi ya, naik lagi lah. Oke, okay. tapi, tapi, tapi dia, kalau dia, seandainya di dua pertandingan ini, hasilnya buruk, apakah ada evaluasi untuk Sintayong sendiri? Nggak, ada. Kalau dipecat sih enggak. enggak. tapi uh, dipertanyakan mungkin itu urusannya PSSI, nah. tapi yang jelas bahwa dia harus berbuat sesuatu untuk pertandingan ya. melawan Palestina Iya Kalau lawan Argentina susah ya enggak Kita pernah kan cuma kalah 0-3 hmm. dari Belanda tahun 2013 mm -hmm. Itu kurnya gede ya? Enggak 0-3 Untuk mereka bikin kurnia. Tujuh penyelamatan waktu itu Jadi ujung-ujungnya ya kalau Hernando Ari bikin 7 penyelamatan Ya kita bisa selamat juga Artinya pertandingan itu kan dikuasai Belanda waktu itu Sama dengan ya, ya. ini sejatuh-jatuhnya se, Argentina menurunkan permainan mereka juga tetap -jira -jira, aja di atas sejilat-jilatnya Argentina itu tetap Argentina gitu. ya, bener-bener, kalau itu kita, kita sepakat lah bahwasannya di atas kertas kualitas pemain semua Argentina di atas kita ya. cuman ada harapan kita untuk melihat pemain, permainan timnas hmm. mainnya ya, ada, bagus istilah. aja gitu, ya, maksudnya ada oh ini memang layak fighting, bagus, eh. layak bagus, untuk timnas indonesia bagus untuk level indonesia ya gitu. yeah. Yeah, maksudnya untuk, uh, pemain -pemain Mi, iya maksudnya bagus lah untuk pemain-pemain pilihannya juga pemain yang tepat minimal untuk gini, 5 menit aja menguasai bola aja ya, gak lepas-lepas iya 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 kita lihat aja nanti tapi secara evaluasi kayaknya kalau seandainya ini hasilnya buruk enggak, di dua pertandingan tidak ada evaluasi, enggak enggak ada. biasa aja enggak ada enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. evaluasi okay. itu akan datang setelah Piala Asia pasti Piala Asia ya atau kualifikasi Piala Dunia di bulan Oktober dan Oktober kita lihat saja nanti gimana hasilnya. Mudah-mudahan sih kita bisa dapat poin ya di yeah. FIFA Match Day ini mm. supaya... Karena kan memang peringkat kita terlalu jomplang, jomplang 149 ini, ya, iya sekarang. jauh sekali kita. Agak susah ngundang tim-tim yang ada di 100 <laughs> besar kan. Lama Tapi di satu malu. sisi lain adalah Argentina juga kan kalaupun mereka menang mereka cuma dapat yeah. plus 0,35. Yeah. Kalau mereka dulu mereka kehilangan minus 6,35. Mm. Ini artinya kan mereka juga nggak mau diuber uber secara peringkat oleh tim-tim lain yeah. ya. Yeah. Oke, kalau gitu kita sekarang bahas ke Liga 1. Ini kalau ngomongin Liga 1, kita worth tiketnya timnas Indonesia lagi gila-gilaan sementara <laughs> tiket untuk pertandingan OE di Liga Indonesia nggak dijual yeah. nih. Oh. Gak boleh ada per, apa penonton yeah. OE. Ini di di hari ini kita lagi syuting. Ini pemain apa? Suporternya PSM tidak boleh datang ke Bali. Yeah. Karena ada Bali juga nanti ya. Iya, karena ada uh, aturan tidak boleh penonton dari, dari Ini kebijakan ya. yang sebenarnya nggak menguntungkan dari. juga sebenarnya untuk tim. Kenapa melakukan kebijakan ini Pak Sisdi sendiri? Jadi untuk ini ya untuk uh, kebijakan ini kita jangan melihatnya dengan benar atau salah gitu. Karena masing-masing punya argumen reasoning yang masuk akal ya. Yeah. Supporter hmm. jelas pingin nonton menampingi tim segala macem. Lalu apalah artinya kalau misalkan satu klub tidak didukung oleh penontonnya? Supporter ]nya? Itu iya. banyak reasoning yang lebih emosional ya. Jadi bukan benar salah tapi kita coba memahami ini. Kita harus memahami gitu ya. Ini kebijakannya kan keluar. Yang pertama itu adalah argumennya kan katanya ada tahun politik ya. Iya benar. Dan itu loh, masuk akal, masuk akal banget ya. Karena gini, karena tanpa sepak bola pun yang namanya masa politik itu kan cair, rentan banget. Apalagi ini masa sepak bola ya. Dan ingat yang namanya masa sepak bola ini potensi konfliknya itu bukan cuma di stadion loh. Dalam perjalanan. Per dalam perjalanan segala macam. Kalau ada yang ngeganggu segala macam ya. Ini nggak hmm. ini nggak bicara tentang PSM Bali aja ntar buat kedepannya nih. Ya, itu Yang ya. pertama kan tahun politik. Lalu yang kedua ini khawatir ada kerusuhan. Ini jangan dinafikan nih kemarin kanjuruhan kerusuhan. Udah Tapi bilang. bukan supporter yang bikinnya. Iya bukan. Nah itu yang yang ingin saya yang ingin saya Garis juga? bahwa tanpa tim tamu pun kerusuhan itu bisa terjadi Jadi, di Indonesia. Apalagi ada tim tamu ah, nah, yang mungkin ini, ada rivalnya ya. Ada satu tim ya satu tim yang pernah besar pernah karena sekarang saya nggak tahu ada di mana nih di Pulau Sumatera ya. Oh, okay. Udah, nggak usah dibahas. Di, di Sumatera. PSDS maksudnya? Suri Jaya. Oh, nah, saya itu setiap kali, setiap kali nonton... Oh, King kita Saya itu setiap kali nonton nonton uh, di Jakabaring, ya, hmm. itu sering kali ada friksi-friksi tuh di tribunya itu. Ternyata yang berantem itu supporter mereka sendiri. sendiri Jadi benar, setahu benar. saya supporter Sriwijaya ini ada tiga kelompok ya. Iya. Ada yang garis kerasnya memang. Ah, berada. pokoknya ada yang warna hijau, ada yang warna kuning, apa. Kadang-kadang nah, Kadang-kadang mereka tuh berantem sendiri itu tanpa ngomong supporter tamu ya. Yeah. Di supporter tuan rumah aja bisa terjadi loh. Banyak, banyak, dari banyak, Juhan banyak terjadi di satu tim itu ada tiga sampai empat iya. pendukungnya kayak begitu iya, makanya, dan seringnya. Makanya, makanya perdebatan apa perdebatan berilah kepercayaan itu udah nggak relevan karena apa? Karena kejadian terus apa berlangsung tiap tahun dan kemarin setelah Kanjuruhan, kerusuhan juga di Semarang kan? Yeah. Iya. Yeah. Dan terakhir kan juga waktu persib lawan Persikamu kan juga ada kerusuhan. Ada kan iya. Kerusuhan nah makanya, kan. makanya hal-hal tentang berilah kepercayaan segala macam udah nggak relevan gitu. Jadi terlalu banyak hal yang dipertaruhkan dan dikorbankan kalau menempuh ya, menempuh cara berpikirnya logikanya supporter. Apalagi Pak Erick Thohir kan bilang, ini terlepas dari yang uh, tahun politik. Kalau tahun politik kan berarti keamanan dalam negeri ya. Mm -hmm. Tapi yang dari FIFA ini kan katanya, ya, katanya harus dipantau nih. Ya, Jadi kalau mm. ada sampai kerusuhan lagi, udah Sangsi sanksi alantana. turun otomatis nggak perlu lagi ada investigasi apa gitu. Jadi ibaratnya kalau ya. di hukum itu ada yang namanya hukuman percobaan nih. Ya. Oke, kali ini kamu diampuni ya. Tapi begitu kejadian lagi kasusnya sama udah gak tidak usah ada pengampunan lagi langsung, apa langsung 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 sebenarnya dari satu sisi itu menghilangkan hmm. yang namanya away supporter away yeah. supporter itu kan semacam apa ya semacam kenikmatan kita mendukung tim uh, jauh dari kandang hmm. tapi dari satu sisi fair to fairnya adalah gini selama ini kan udah bertahun-tahun liga 1 atau namanya dulu ISL hmm. atau namanya apapun kan kalau pertemuan antara Persija dan Persib selalu supporter away tidak boleh yeah. ya udah sekalian aja sekarang seluruh yeah. supporter away-nya nggak boleh nah, jadi fair to maka, fair makanya jadinya. gini kan ada argumen dari apa akun-akun supporter yang mengatakan katakan sepak bola tidak lengkap bagai sayur tanpa garam apa itu salah kaprah ya yang apa sepak bola yang buruk itu adalah sepak bola tanpa supporter kan mm -hmm. tapi ini kan bukan tanpa supporter supporternya ada cuma kamu nggak boleh datang ya. gitu. Jadi Wal jadi jangan jangan disamakan logikanya seakan-akan ini pertandingan tanpa penonton. Enggak, ini penonton tetap boleh cuma tamu. tapi hanya 50, 50 iya. bukan lagi kan? Hanya oh iya dibatasi 5%. 50 Jadi ini sangat moderat lah. Ini masuk akal. Walaupun walaupun tetap kalau gue bilang selama ini kan banyak juga yang bikin kerusuhan adalah supporter Tuan kandang juga. sendiri ya, Tuan kan. Juga. Ya mereka turun ke lapangan, mereka bikin chaos dan segala oh, macam ya. ya. Yang hal-hal ini -hal yang juga harus dihindari. Jadi saya pikir ini apa? Ini kan ada masa apa transisi ya, transisi hmm. transformasi. Jadi sebetulnya harus diselamatkan adalah yang penting liganya beres dulu sesuai waktu aja udah ya. ya. Dan itu adalah kesepakatan semua klub Liga 1 ya. ya, mereka semua ya. sepakat ya. bahwasanya tidak ada tim tamu Betul. yang datang ke Kalau klub wajar mikir kayak gitu ya. Jadi klub ini kan akan dirugikan ketika tanpa penonton sama sekali ya tim tuan rumah nih kita ngomongnya ya karena pemasukan pantun dari situ kan. Tapi kalau misalkan tim tamu nggak dilarang kan buat mereka nggak ya. worth it yeah. juga emang yeah. kalau tim tamu diizinkan emang mereka mau dapat berapa miliar kan gak dapat enggak. juga yeah. mereka. jadi nggak worth it juga yeah. jadi saya pikir ini kebijakan yang sangat tepat sangat rasional dan sangat terukur ya yeah. ya yeah. yeah. jadi enggak supporter banget ya saya. Nah. Tapi ya maksudnya saya bicara nggak supporter banget tapi walaupun walaupun ya. kedepannya juga harus dipikirin bahwa kita harus ada pelajaran bahwa supporter away itu ah. ya pantas-pantas aja nanti. Tapi benar nanti, benar benar. Ya, benar, benar. ya, ya ini di, masa transisi, di masa transisi di masa transisi mungkin. banget ya 20, 20 tahun lagi tahun, kan Indonesia. Yang nggak ada masalah sebenarnya yang penting Se Sebenarnya gak, masalahnya kita... gini saya ngomong ngomong saya gampang gitu ya. Uh -huh. Karena buat saya mau dilarang mau enggak saya nonton. Eh kan nggak pakai baju apa nggak pakai baju. Sementara sikap supporter ya yang harus diperbaiki ya bahwa mereka jadi jangan jadi apa harus menerima hasil apapun yeah. uh, terhadap keputusan bahkan keputusan wasit yang buruk sekalipun buat tim yeah. ya kayak kemarin final UEL. Kan supporter AS Roma kenapa oh, menyerang yeah. wasit di airport itu adalah karena provokasi dari Mourinho yang yeah. bi bilang fucking disgrace segala yeah, macam yeah. itu kan itu kan sebenarnya keluar dari mulut seorang pe seorang pembesar AS Roma yang terus ditiru oleh supporter supporternya Nah ini yang benar-benar yang kayak kayak gini yeah. yang harus benar-benar dihindari. Yeah. Ya, yang supporter harus tahu adalah yang kalian dukung adalah uh, olahraga. Sepak bola yang penuh dengan sportivitas. Kalian sebagai seorang pendukung juga harus sportif oh, iya, menerima hasil iya, iya, iya. apapun keputusan wasit, apapun hasil dari pertandingan Betul. itu sendiri. Kalau wasit salah kan ada yang menghukum kan? Bener. Wah ya. masalahnya ha, hukuman wasitnya nah, yang itu. jelek itu dia. <laughs> ya. Itu aja sih memang kendalanya. Wasit kita buat kesalahan dah ya, dihukum dua minggu nggak boleh mimpin. Habis itu mimpin lagi. Selama dia masih seperti itu sepak bola kita bakal berantakan sih sebenarnya eee. kalau mengadilnya kayak begitu. Dan ini sebenarnya secara jadwal. Jadwal Liga 1 tuh udah tersusun rapi oh, iya, di musim iya. ini Main hanya hmm. satu kali selama satu minggu di weekend saja Gak ada jeda, ya. ada jeda tiga sampai empat hari yeah. Ini muda, uh, bakal sesuai rencana atau nggak sih nih? Kalau gak, gak ada kasus kayak kanjuruhan hmm. pasti akan sesuai, sesuai ya. rencana Kan udah jelas tuh, liburnya di Piala Asia hmm. Asian Games aja gak libur Jadi, jadi gak jalan. bentrok ya? Yeah. Apa, uh, FIFA Match Day. Day sama kompetisi gak bentrok yeah. Jadi gini, uh, menyusun jadwal ini Sebetulnya memang bukan hal yang gampang. Ada ini ada kayak semacam rumusnya loh. Yeah, saya betul. tahu dikasih yeah. tahu ya. Saya waktu itu, pak, saya inget betul waktu itu ke Jepang tuh ke JFA sama ke J-League ya. Jadi di Jepang itu jadwal mm -hmm. untuk berapa tahun ke depan, 3 sampai empat tahun ke depan itu udah udah ada loh. Oke. Okay. Main di mana, mainnya jam berapa, ya sore apa malam itu udah ada. Jadi kepastian tentang jadwal ini penting banget ya, terutama ini kan e, buat kepercayaan sponsor. Terkait, iya sponsorship. Jadi kita juga kadang-kadang gini loh tiap tahun ya, tiap tahun tuh berubah kan, liga apa nggak ada kepastian. Tahun depan pasti main nggak? Nggak tahu tergantung izin dari Mabes segala macam. Nah kalau di Jepang kan nggak tuh. Jadi sustain terus udah ada kepastian ya, makanya investor berani apa berani Inves, masuk iya sponsor sih. segala macam. Nah ini penting banget. Ini saya kasih tahu nih ya, saya kasih tahu yang paling parah aja di kita. Jadi kita ini jadwal ini sering kali berubah karena hal-hal yang sebetulnya bisa diprediksi. Tahun berapa ya? 2019 atau 2018? itu ada pertandingan yang nah eh, di Lampung saya ingat masih ada berserui badak. badak Lampung badak, ya badak Lampung. itu hmm. pertandingan berubah ya gara-gara eh, pihak kepolisian itu mengamankan hari ulang tahun yeah. Bandar Lampung yeah, betul. Nah ini kan parah gitu harusnya kan bisa antisipasi sama PT Liga kan hmm. yeah. bahwa tiap tahun kan jelas pasti ada orang, itu. makanya energi dari kepolisian Ya, aparatnya pasti kesedot ke sana. Itu kan bisa diprediksi, terus Karena, ya, sama Bali itu ah, kan juga seperti itu. Terus ada, pernah uh, di Surabaya itu kalau nggak salah, uh, Maulid Nabi ya, kalau nggak iya. salah ya, perayaan Mauludan itu juga berubah tuh jadwal. Padahal kan tiap tahun ada itu, nah makanya harusnya jeli ya di Indonesia ini, kadang-kadang hal-hal politis, lalu hal-hal yang sebetulnya reguler ya. Tapi nggak diantisipasi sama pembuat jadwal, mm -hmm. itu bisa mengubah jadwal jadi rusak gitu. Padahal harusnya enggak, yang di Jepang itu orangnya ngomong-ngomong sendiri. Hal politik nggak ngaruh, lalu hari-hari besar nggak ngaruh gitu ya. Mereka itu cuma bisa berubah jadwal kalau ada gunung meletus sama tsunami. Jadi hal-hal oh. yang di luar uh, kuasa. Sama lah, manusia. kayak Inggris kemarin iya. kan dia berubah karena ada ratu meninggal nah, kayak, kayak gitu. Nah kalau di Indonesia sendiri nih, Om kita seyakin apa? Ada jaminan apa tentang uh, ya. kompetisi Liga Indonesia? Kan kemarin ya. waktu dibikin itu mesti ada Hanif di sini. Hanif uh -huh. tuh tahu bahwa se 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 orang <laughs> dalam. Setelah dibikin mereka menghubungi TV. TV, klub uh -huh. uh, dulu, klub menyetujui, terus taruh ke TV, TV menyetujui, baru mereka bawa ke pol, ke polisi, uh -huh. kepolisian. Itu, itu semua berjalan dengan tatanan seperti itu yang memang... terus kalau melihat jadwalnya kan Asian Games mereka tetap jalan. Tadinya Asian Games nggak mau jalan, tapi karena Asian Games itu tidak under FIFA, ya tetap dijalankan yang hanya bisa berhenti kalau nanti di November kita jadi tuan rumah under 17. Ya. Kalau jadi, kalau enggak ya tetap jalan. Kemudian kita berhentinya baru di Januari karena mm -hmm. ada Piala Asia. Jadi emang udah direncanakan mm -hmm. bahwa semuanya itu uh, akan berjalan dan tidak menabrak FIFA match. Kan tahun-tahun lalu tahun-tahun sebelumnya juga kayak begitu Iya, tapi kan kemarin berantakan karena ada kanjuruhan ya. kan. Nah, mak ya. Makanya kalau misalkan ini bisa terlewati sesuai jadwal, ini udah keren banget ya, buat level Indonesia, ini berarti udah keren banget. Dari jauh-jauh hari Sebenarnya udah yang paling bisa kita lihat rapi itu ketika jadwal Timnas Indonesia tidak bentrokan dengan jadwal pertandingan liga itu udah hitungan rapi iya, sih sebenarnya. Kan iya. selama, selama ini rapi. kita selalu bentrok Betul. dengan FIFA Matchday. Ketika ada FIFA Matchday kita masih jalan iya. liganya. Makanya kayak makanya nggak masuk akal ya. Ini ini bukan Hanif ya. Adalah saya nggak tahu Hanif ngapa enggak orangnya. Kadang-kadang kalau saya kritik jadwal susah kok bikinnya jadwal itu kok. Iya, iya nggak peduli mau susah mau enggak makanya kamu bikin. Kalau perlu seminggu bikin jadwal sama itu lagi tadi. Kenapa izinnya ke klub dulu? Club, ke... Kalau ya harus, kan. Klub harus melihat bahwa mereka punya istirahat tiga hari. Oke, okay, klub setelah ya. itu TV baru ke kepolisian. Ya. Kenapa nggak kasih ke klub? Klub oke okay, baru kepolisian pihak broadcast belakangan setelah dapat izin Mungkin dari kepolisian karena pemegang hak siar salah satu sponsorship iya. dari Liga 1. Nah, tapi sepegang-pegangnya dia hak siar kalau seandainya dari mabes juga tidak ada iya, izin betul, susah betul, kan? Betul. Harusnya tuh dari mabes dulu kasih izin, kan malah sponsorship lebih lebih tenang maksudnya kayak Oh iya nih udah dapat izin dari Ma Mabes makanya begitu sampai ke, ke pihak televisi itu belum resmi bahwa mereka masih dibilang jadi, bahwa kalau polisi tidak memberi izin iya. yang ini 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 jadi, okay. resmi ya, itu tetap, tetap ketika izin keramaian dari uh, kepolisian kalau okay. nggak tahu sekarang sistemnya gimana kalau nggak salah tuh ya dulu ya pokoknya mabes polri itu kan dianggap mabes polri oke okay, nanti mm -hmm. sampai ke polda sampai ke polres ya, oke okay, gitu okay jadi gitu. sebetulnya nggak perlu diperbaharui ya dulu saya nggak tahu makanya sekarang gimana kan sekarang kan diperbaharui terus nih tiap mau main Diperbaharui, di Harusnya nah, enggak. Kalau Mbospor oke, okay. Polda oke, polres oke, Harusnya ya. ya, ya. Saya enggak tahu tapi sekarang gimana. Dan ini secara jadwal pertandingan juga, maksimal main paling malam jam 7. Ya. Ini apakah... Dan, 30, ya? Dan, dan tidak ada pertandingan big match malam. Ya. Big ya. match itu udah hanya terjadi sore, ya. kayak begitu. Ini udah bener kan. Ini kan uh, salah satu konsekuensi ya hmm. dari transformasi sepak bola. Jadi ya, ya. waktu itu kan salah satu penyebabnya katanya kan eh, penglihatan ya kalau penglihatan lalu cahaya kurang karena malam itu kan maka, maka mitigasi masa mitigasi supporter kalau ada apa-apa itu terganggu ya. jadi paling malam jam sebelum jam 7 tuh gak, ya Jam 7 juga malam sebetulnya ya tapi banyaklah banyak reasoning bahwa kalau jam 7 masih masih lebih oke okay lah kalau lebih bahkan, ada beberapa pertandingan yang dua puluh pada saat ramadan iya ya? ketika ramadan nah, ada iya, pertandingan ada. yang dua puluh tiga ramadan dua masih ya. inilah masih saya hmm. pikir eh, kalau misalkan kita sampai Desember aja. Ada nggak ada satu pun jadwal yang berubah udah oke okay ya. Kemarin kan sebenarnya juga kita di awal-awal pemikiran yang 2022 2023 okay ya? udah oke okay. ya? ya? Itu nggak tabrakan dengan FIFA Match day sama sekali, tapi kemudian terjadinya jadwal. Oh, kita usahakan dua bulan, bulan tahun, ya, ya mau nggak mau dipepet kan iya. jadi benar, makanya kena benar. ke Match FIFA Match FIFA Match Oke oke oke. Dan ini uh, mudah-mudahan jadwal yang udah dibikin rapi kita sudah menghindari FIFA Match Day segala macam jadwal pertandingan juga maksimal hanya jam 7 ini bisa berjalan sesuai dengan ini. rencana, tapi nggak tahu ya ini kan kita po tahun politik nih. Yeah. Kita nggak tahu nanti yeah. udah mau deket-deket Februari -deket apa yang terjadi. Itu istirahat loh. Oh Kalo itu istirahat. Itu, itu, itu istirahat. Kalau dilihat dari jadwalnya itu, yeah, istirahat. itu, itu istirahat. Ada okay. ada sekitar 4 minggu itu 3 3 yeah, 4 3 sampai 4 minggu harus. di Februari okay. gini. Logikanya kenapa harus istirahat gini loh? Kan setiap pertandingan itu kan ada polisi itu ya, yeah, yeah. bertugas keamanan. Nah, sedangkan kalau misalkan ada agenda pemilu atau apa, apalagi saya nggak tahu nih apa masih ada nggak. antar pemilu terbuka gitu ya, mm -hmm. kampanye terbuka. Itu jelas lah pihak keamanan, ya, pihak keamanan pasti pihak fokusnya ke situ. Ya, iya, iya, iya. SDM oh, berarti di Februari nanti itu di, ada... Di Januari itu udah libur karena oh, ada Piala Asia. Uh -huh. Kita diberi kesempatan bahwa Timnas pergi, akan ada Piala Asia. Tapi okay. kan sekitar akhir Januari, dengan memperkirakan bahwa kita hmm. hanya sampai ke per 16 besar, itu kan targetnya kita, itu kita akan tetap jalan lagi tapi hanya dua minggu jalan ya. itu udah berhenti lagi karena ada pilpres karena kan? ada pilpres tentang, tentang jadwal nih ya enggak tahu nih saya jadi gini tadi kan ngomongin jadwal kan dari dari perspektif ini aja apa jeda waktu istirahat hmm. ya tapi kalau disebut sempurna sebetulnya diperhatikan juga tentang uh, rute tandangnya saya lupa lagi mungkin saya yang saya ingat tuh waktu masih zamannya uh, LSI ya itu ada loh diperhatikan loh misalkan Persib nih ya jangan Persib loh Persija nih Persija main ke Katim itu runtuh tuh. Mereka turun di balik papan, ya. Habis itu lanjut Samarinda. ke Samarinda, Samarinda, Samarinda Kukutai Kartanegara sampai yeah. ke Bontang. Nah, itu yeah, tuh ngaruh yeah. tuh buat akomodasi klub Bener ya? bener benar, 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 benar. Ini, Biar apa? Ini gak biar sampai biar, kayak, biar hemat. ini gak sampai kayak diperhatiin gitu. Gak? Di, di, saya diperhatiin nggak? saya gak? Sekarang diperhatiin tapi tidak sampai empat kali seperti itu. Jadi hmm. mereka Oh, iya, 2 Maksimal dua ya. dua balik ke Kandang kayak begitu. Minimal sekali tandang itu ya Bisa dapat dua kota yang tidak terlalu jauh ya. Jadi kalau mereka ke Kalimantan misalnya mereka lawan Barito, terus lawan Borneo. Lawan Borneo. Setelah itu balik ke Kandang. Soalnya iya, iya, iya. ada musim kapan ya kan habis main di Sumatera tiba-tiba pulang lagi iya, ke Jawa iya. nanti main di Kalimantan. Iya. Nah, kayak gitu. Secara, secara dulu padahal dulu kalau dipikir ketika kompetisi dulu ya waktu aku masih main waktu masih profesional lu, itu tuh kalau tur main ya lu. Bahaya, iya. Dulu waktu tur tuh kayak uh, main di PC utama Persita Persikabo itu tuh langsung dua dua pertandingan tuh kita terus U-nya. Nanti setelah itu balik, nanti tim dari yang dari Jawa dua kali juga datang ke kita. kalau dulu itu PSMS, PSDS udah. ya satu paketannya itu. Satu pakai PSMS, PSDS aja ya gitu. Kalau misalnya Persija lawan PSMS, setelah itu lawan PSDS baru dia balik kayak begitu. Ya mudah-mudahan ini juga bisa jadi awal yang baik lah untuk kompetisi kita. Tapi kalau sudah baik jadwalnya, kompetisinya bagus, kalau wasitnya nggak bagus nah itu, ini, itu tadi. Sama aja iya. nol. Karena gini, penonton itu harus hormat kepada keputusan wasit. Iya. Mereka nggak boleh protes. Tapi kalau wasit salah, emang harus ada komite yang menghukum yang wasit. Yang menghukum, bener. Kumpulan. Dan ini kita nggak tahu sampai saat ini ketua komite wasitnya siapa sampai saat ini belum belum, belum ada. ada. Aku sih belum berharap ya kalau salah. Iya, ya. kalau aku sih berharap Pak Luhut tuh. <laughs> <laughs> di luar esko jadi sekarang iya di luar esko Pak Luhut jadi ketua komite wasit Indonesia maksudnya biar tahu sekalian tuh nih Pak Luhut Pak dia salah nih Pak gitu udah dihukum udah kamu gak usah mimpin sekalian gitu tapi kalau e, runut dari esko PSSI siapa yang pantas untuk posisi ini mm, enggak ya, terlalu karena, tahu karena dari juga. awal saya memang berharap jangan esko jadi konflik, konflik jadi gini ya komite wasit ini Kadang-kadang kita selalu fokusnya kan, kan di komisi ya. Ada yeah. tiga organisasi kan, komisi banding, hmm. komisi disiplin sama komisi etik ya. Yang paling apa superior, hmm. kayaknya yang paling ramai kan komdis, komdis yeah. ya. Yeah. Padahal kalau buat khusus wasit, ini komite wasit. Mereka ini yang apa yang ngatur. Bahkan sebetulnya ada yang bagus tuh di zaman Pak Iwan Bule kemarin tuh sampai ada sistem peringkat wasit kan. Yeah. Jadi oh. ada yang menilai wasit kinerja nih. Bagus yeah. enggak? Tadi kan Oki kan ngomong wah sama aja mau ini cuma isyarat dua minggu gitu. Enggak, bener, juga. bener- Kemarin tuh enggak tuh sempat ada peringkatan ya jadi kalau misalkan kinerjanya bagus kinerjanya oke okay, kesalahannya minim dia akan terus dipercaya untuk Mimpin. memimpin pertandingan tapi kalau misalkan huh? oh, ini kesalahannya elementer prinsipil salah itu ada ya, hukuman untuk ada. dia tapi kan memang komite nya udah pasti bukan dari orang exco yang kali ini Yaitu, kan? waktu, udah benar. waktu tahun lalu kan amat riat ya itu kan desember ya. dia itu exco ya. dia sempat ribut dengan pelatih psm ya bahwa pelatih psm menganggap salah satu wasit tidak menjalankan hmm. tugasnya dengan baik dan tidak dihukum dengan baik hal-hal ya. seperti itu yang Nggak tahu gimana caranya ya, kita harus menghindari ya. Itu tadi kontrak, ya, gede banget itu. ya. Betul, kan? Hmm. Ini kan untuk mengamankan ya, untuk mengamankan dalam tanda kutip, untuk mengamankan uh, jalur kejuara itu dulu ya. Bukan yeah. sekarang, salah satu yang kerja kan wasitnya dulu. Betul, makanya lu komite wasit itu dulu, ngatur kan? Makanya, kenapa wasit wasit pada nggak berani ngebantah ya? Kalau di setting sama orang, eh sama orang mafianya itu, karena kalau misalkan dia ngelawan, apa nggak sesuai pesenan, dia nggak dapat dia nggak pimpin iya, lagi iya ya, benar Sedangkan benar iya dulu benar. itu ya dulu ya dulu itu wasit itu Uh, yang bayar wasit dulu adalah tim tuan rumah. Tim tuan rumah. dulu tuh. Makanya iya makanya begitu disetir banget dulu kan wasit ya. tuh diservis banget kan. Dikasih oleh-oleh apa? Mungkin sekarang oleh-oleh masih ya, tapi kalau buat uang kan dari pusat langsung. Dari LIB. Ya. Iya iya iya. Ya. Kan kalau ada yang terima angkanya, tambahan. Angkanya kan meningkat sekarang. gak tahu kan. kalau terima tambahan lagi dari klub. Nah, Enggak, itu. biasanya kalau oleh-oleh ya. Kalau saya dulu pernah lah ke toko oleh-oleh apa ada wasit itu kan dibikin hmm. sama official itu masih wajar lah oleh-oleh masih wajar. Tapi, tapi kan kalau misalkan memang kata Oki oh, tadi ngasih tambahan apa, ya itu mau di luar ini tapi secara dari itikan baik ya. Habis gini loh, PSS sama PT mau, mau, gimana lagi ya? Mau gimana lagi upaya itu udah maksimal dong. Mereka memerintahkan bahwa udah nggak usah dibayar wasit biar kami yang ngebayar. Itu udah bener banget. Bener, kan? bener, sangat benar. walaupun kan ada joke yang bilang gini, angkanya udah meningkat. Kan Harif juga pernah bilang di sini kan, angkanya jauh meningkat ada. Terbesar se-Asia Tenggara. Kan ya, tapi ii. kan ada yang bilang bahwa kalau dihitung mereka hanya memimpin satu dua hmm. pertandingan seminggu berarti sebulan itu delapan pertandingan angkanya nggak gede-gede amat dibandingkan hmm. dengan angka yang yeah. mereka dapat kalau mereka agak melenceng-melenceng dalam memimpin benar nah, tapi tapi itu. Oh, kalau dipikir ya kalau dia sebulan dapat Sebulan dia dapat 4 8 match aja. Enggak ya. usah lah delapan, 4 8, match, 8, match 8, aja dengan wasit tengah. Lah, ya wasit tengah itu 10 juta, juta satu betul, kali ya, pertandingan. Ya. Dia 40 juta hanya untuk sekedar hidup. Hmm. Ya menurutku Sangat lebih bisa. dari cukup untuk hidup di Indonesia. Ya, nah ini dengan kan masalahnya. Iya goda-godaan. Godaannya akan lebih dari itu. Dengan istri satu. Uh, kalo... Iya godaannya akan lebih dari itu. tapi pastikan. Bener makanya <laughs> itu godaan-godaan itu. Tapi ada harapan gak sih komite wasitnya dari Jepang kan kita ada kerjasama sama Jepang mengenai wasit ya nggak tahu deh. kan pernah dicoba ya wasit asing juga ya tahun pernah. 2017 ah. waktu LPI juga kan wasit asing yeah, waktu itu yeah. jadi gini wasit asing itu dulu jadi gini ya wasit, saya nggak tahu nih yang nonton ini masih ingat nggak wasit asing itu keputusannya dulu sama parahnya sebetulnya yeah. iya waktu cuma, 2018 cuman, kan cuma orang Indonesia eh, orang Indonesia itu kan inferior ya jadi mereka tuh respect lebih hormat sama wasit asing padahal keputusannya jelek, 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 jelek sama juga. parahnya gitu kadang-kadang keputusan yang elementer banget kan jadi menurut saya wasit asing bukan solusi, bukan. Iya, ya. bukan solusi, tapi ya memang uh, SDM wasit di Indonesia memang harus ditingkatkan lagi ya, nih ya. mengenai pengetahuan Dan uh, the law of law of game-nya ya. dia harus tahu ngambil keputusan segala macam. Karena ini kan ada isu kita bakal menggunakan var juga tapi tapi enggak enggak apa enggak enggak, enggak, enggak putaran satu ini ya, ya iya. putaran kedua. Kalau rencananya cepat itu putaran kedua. Tapi maksudku daripada bikin var yang lumayan hmm. mahal mending datangkan instruktur aja untuk ngelatih dulu tuh. Kalau var ini kan komitmen ya. Jadi memang walaupun enggak langsung sempurna itu akan menuju ke arah sana kalau var. Tapi kalau misalkan yang tadi dibilang pembinaan ngasih skill ngasih pengetahuan up to date ya itu mah itu mah harus tetap iya itu aja sama ini lagi pakai var belum tentu jadi jaminan belum ya, tentu betul. penonton dia terima sama hasil var okay. iya. karena tadi karena itu. permasalahan utama dari var itu adalah mental kita terhadap var hmm. itu sendiri iya siap atau tidak dengan iya, itu. itu kemarin aku lihat main di mana ya ada dua orang eh apa dua, dua kali itu pemain dapat penalti itu setelah dia minta var loh pas hmm. dilihat oh pelanggaran Penalti masuk. Yeah, yeah, Udah yeah. gitu kejadian lagi dia jatuh, peluitnya nggak ditiup. Tapi dia minta hal. Oh ternyata pelanggaran. Menang 2-0 dua-duanya gimana Di saya makanya lupa, lupa lagi tadi cuplikan. karena gini, karena di UEFA Champions League udah pakai var semua, seluruh pertandingan. Hmm. UEFA Europa League, mulai dua musim terakhir, seluruh pertandingan pakai. tapi UEFA Conference League, yang banyak masih pertandingan-pertandingan di Eropa Eropa pinggir, iya, iya, iya. itu nggak pakai. itu pake. belum ada, iya. karena mereka harus seragam satu pakai, pakai semua. ini kenapa nggak hmm. pakai karena ya itu tadi masih ada beberapa tim yang nggak punya var, nggak ya, punya, punya kemampuan dan, dan gak, gak siap menerima. karena kan kalau gini gini kemarin tuh sempat ada perdebatan ya. VAR ini sebetulnya kan bukan upaya banding karena kalau, kalau dalam dalam konsep hukum ya kalau banding itu maka si pengambil keputusan si, si orang yang memutus hakimnya itu harus beda. Ini kan enggak wasitnya sama. sama. Ya, Makanya memang VAR itu mutlak bukan pembantu bukan cuma membantu dia, saja dia dia membantu pembantu, dia wasit membantu karena walaupun hasilnya juga kadang mang, bikin mang, kontroversi mang, kan makanya keputusan wasit ya ketika dia nggak mau ngasih far nggak mau apa tetap sah gitu walaupun ngaco ya iya, nggak betul, kayak kemarin lah final UEL itu kan ada Roma, yang dia, ada orang-orang handsball itu si Anthony Taylor bilang ke VAR, itu cek VAR nggak yang sana bilang nggak usah dicek VAR, itu nggak handsball iya. dia bilangnya karena yang situ, Itu narik tangannya kan yeah, dianggap tidak yeah. fair, Jadi keputusan manusia mm -hmm. juga. Benar-benar. Ya itu kan sebagai alat bantu aja supaya yeah, jauh ya, lebih jelas. Jadi nggak dikit-dikit harus lihat far. Tuh kan farnya berendah. Yeah, Soalnya yeah, yeah, adalah yeah. gini. Itu handsball dianggap hmm. oleh penonton adalah kalau dibikin grafik dengan di jok pelan-pelan. Itu akan terlihat bahwa itu handsball. Yeah, jadi, yeah. Yeah. Ini karena nggak ada buat penonton. Jadi penontonnya yeah. pada nomel. itu, hmm. itu kayak gitu. Kita lihat aja bagaimana kompetisi Liga 1 musim berikutnya bakal berjalan. Apakah sesuai jadwalnya? sesuai rencana dari PSSI juga komite wasit bisa dipimpin sama orang yang benar-benar tegas dan wasit-wasit Indonesia bisa memimpin pertandingan dengan baik sehingga kesalahan-kesalahan kecil yang sering terjadi di Liga Indonesia itu mudah-mudahan bisa berkurang di kompetisi musim ini. Sampai ketemu lagi di Dabdagri selanjutnya. Bye!